berapa ongkosnya Pekanbaru Sibolga? 200. Sekarang? 24. Oh, 24 ya. Jadi sekarang berapa armada dari? Ini bagian dalamnya ini. Oke. Dan di sini tinggal satu bus lagi. Nah, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sima dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Pada kesempatan kali ini saya lagi berada di loket bus Bintang Utara. Ini di Parang Sidimpuan Sebat. Oh ya, loket bus Bintang Utara ini satu loket dengan bus Satu Nusa. Dan di sini ada penambahan bus karena biasanya bus Bintang Utara ini cuma satu dari Pekanbaru, tapi kali ini ada dua sobat. Ini bus Bintang Utara ini trayek Pekanbaru Sibolga Medan. Oh ya, kita ke sana aja sobat. Ini dia, dan yang Satu Nusa belum ada masuk ke sini. Mungkin udah duluan berangkat tadi. Nah, itu dia. Di sini juga loketnya bus Pastra Pasaman Transport. Nah, seperti inilah suasana di loket ini sobat. Mungkin ini karena ada penambahan penumpang ini, makanya terpaksa harus menambah armada. Dan saya belum tahu entah berapa armada yang ditambah ini. Yang jelas di sini masih dua. Saya jalan-jalan ke sana. Ini ada Bintang Utara nomor pintu 01 dan yang di sana itu nomor pintu 86. Ini. Oke, kita masuk dulu ke dalam ini. Kita lihat-lihat dulu bagian dalam bus Bintang Utara 01 ini. Bagian dalamnya ini. Dan ini bagian belakang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bus Bintang Utara nomor pintu 86 ini. Ini bagian depan mas. Ini bagian belakangnya. Ini udah AC toilet. Sementara yang tadi itu AC non toilet. Di sini ada foto-fotonya ini. Nah, itulah perbedaan dua bus ini sobat. Yang satu AC ekonomi, maksudnya AC toilet, dan yang satu lagi itu ekonomi AC. Dan di sini nampaknya belum ada krunya saya lihat sobat.
ini duluan berangkat 01 ini karena tadi ini duluan juga ini sampainya. Ini yang 86 ini baru tiba, makanya para penumpang masih istirahat. Dan ini akan menuju kota Sibolga, sobat. Para kru lagi mencek penumpang, apakah penumpangnya sudah masuk semua ini. Dan ternyata masih ada yang belum masuk. Untung aja tadi dicek, kalau enggak udah tinggal ini penumpangnya. Oke, busnya sudah berangkat. Dan di sini tinggal satu bus lagi dengan nomor pintu 86. Kita cari dulu krunya untuk nanya-nanya, sobat. Oh, ternyata yang ini juga udah mulai berangkat, sobat. Dan ini para krunya nih. Inilah para penumpang bus Bintang Utara Novin 86. Oke, kita tanya dulu ini. Ini krunya nih, kru Novin 86. Bang, mau nanya dulu lah bang. Ini kan kemarin-kemarin kan bus Bintang Utara dari Pekanbaru cuma satu, ini kok ada dua ini? Ekstra kan? Ekstra maksudnya? Penambahan. Oh, penambahan karena ada peningkatan penumpang bang ya. Oh, kebanyakan penumpangnya ini tujuan mana, bang? Barus. Barus, arah Sibolga, bang ya. Jadi kalau masalah ongkos naiknya berapa, bang? Naiknya 40%. Oh, 40% bang ya. Biasanya berapa ongkosnya Pekanbaru Sibolga? 200. Sekarang? 24. Oh, 24 ya. Jadi sekarang berapa armada dari Pekanbaru, bang? 2, bang. Masih 2. Kalau dari sini ke Pekanbaru? Dua juga. Dua juga. Berarti dari sini juga ada penambahan penumpang, bang ya? Iya. Berapa persen itu penambahannya? Jadi banget ya, 60% lah. Oh iya ya. Ayo naik. Biasanya jam berapa dari Pekanbaru? Jam 4. Bang. Jam 4. Berarti berapa jam dari Pekanbaru ke sini? 10 jam. Enggak ke sini, enggak ke Medan, ke sini. Oh, 6 jam cepat juga, bang ya. Itu kalau enggak ada kendala, bang ya. Oh, kalau boleh tahu bang ini apanya di sini? Oh, karena bukan supir ya. Oh, mudah-mudahan nanti jadi supir. Sangat keren aja ya. Nih. Yang itu supirnya, bang? Oh, ternyata itu supirnya, sobat. Dan ini, abang ini kerneknya. Ini, bang. Dan bus ini sudah memakai tameng. Ini ciri khas dari bus Sumatera. Oke bang, makasih bang ya. Oke, berhubung bus ini udah mulai bergerak meninggalkan loket Parang Sirimpuan menuju kota Sibolga dan akan melanjutkannya nanti ke Medan.
Oh ya, di sini para kru lagi mencek atau memeriksa apakah masih ada penumpang yang belum naik supaya tidak terjadi tertinggal. Oke, karena penumpang semua sudah naik, makanya langsung berangkat menuju Kota Sibolga. Semoga selamat sampai tujuan. Turunnya ramah juga sobat. Oke, berhubung loket ini udah kosong, tidak ada lagi bus. Bus Satu Nusa tadi udah duluan bergerak. Mungkin sekian dulu video kali ini sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sobat. Bye bye.